Review boleh ya? Review boleh ya? Hah? Ganja? Suka lah. Oh itu Aceh Gayo itu? Rasanya kayak... Oh baunya. Oh. Guys, harga rokok mahal nih guys. Kita harus pinter-pinter beralih mencari yang terjangkau oleh dompet kita. Ini surganya para lelaki nih. Mantap. Ini harga sebungkus bisa awet 1 bulan ya. Dengan harga 1 bungkus di pasaran. Dengan bagusnya tuh kalau di sini biasanya ya, kalau kita juga bisa habisnya sebulan ya. Di sini masih kelihatan. Dulu. Oh ini tes. Apa namanya? Bisa jadikan viral nih harusnya nih. Iya nih aku masukin YouTube boleh ya Mas ya? Oh, mantap ini. Ternyata tembakau itu pilihannya banyak ya. Bisa sering-sering kesini nih sih. Wah mantap nih. Mantap. Bisa nongkrong di sini juga guys. Bukan suruh sama sini kan ini kopi beli sasetannya kan. Perak bisa dapat 50 batang. Oke. Rokok di supermarket paling murah itu 15.000. Sini 7.000 bisa dapat 50 batang. Luar biasa. Sama-sama diisap, rasanya juga sama. Mantap. Gimana rasanya? Ini tembakau apa nih? Samsung. Rapi banget ya ngelintingnya ya. Kita mau aur-auran. Keren. Luar biasa. Mantap. Ini pilihannya guys, banyak tembakau yang bisa kita pilih di sini. Nah, untuk ngelinting itu ini ya alatnya. Coba caranya gimana coba? Alatnya. Ini tembakau dari Kalimantan. Ini mantep. Sepertinya ini laki banget. Itu sampelnya itu. Nah, sebenarnya mau ngasih sampel yang ini nih, yang dari Kalimantan. Kita rasain apa nih rasanya nih. Caranya intinya. Masukin dulu filternya. Lalu tembakau. Tapi dihancurin dulu ya. Iya. Oh, saya mau yang itu tuh. Ntar dulu. Oh, saya ganja, buset. Masukin. Dulu punya itu, tapi udah kasih teman-teman. Aku enggak ini. Baunya nyengat banget. Mirip banget sama itu. Dulu saya beli ini. Terus apa ini ya? Ya, ini lihat itu caranya tuh. Dengan Mas Tapir Dadan. Mas Dadan ini jago banget nih. Alamatnya di Cidodol. Mana nih? Cipulir gitu. Jakarta Selatan. Terima COD. Belum ya? Ntar ya. Iya, dan GoPay apa dari Gojek. Doain aja teman-teman, ini kan makin besar nanti kan sudah terima COD mantap kan. Kan harga rokok lagi mahal banget nih. Alternatif nih. Nah, tuh. Ini guys, coba dulu tuh. Ini guys, tembakau dari Kalimantan. Ntar dulu, habisin dulu yang itu. Habisin dulu yang itu, ntar dulu. Ntar dulu, habisin yang ini. Jadi yang punya konten ini ganteng juga kan tuh, lihat teman-teman. Iya. Nah, kan. Udah pada tahu kali. Ini yang rasa sampun nama dan beneran halus banget, persis banget. Enggak apa-apa, ini cuma nyobain doang. Terima kasih.
emang keras banget. Nih laki-laki banget nih. Anjir, serius kopi hitam. Oh, udah gagal banget ya. Ini udah kayak banget hitam. Iya, sediain aja kopi saset. Hitam yang pahit. Kopi saset tuh. Udah ini. Pahit pagi-pagi seger nih. Ya. Nah, kayak kamu jangan digratisin kopinya. Kopinya pun mantap. Saya tim sate ya. Iya. Kopinya saya tim sate pak. Ya kan? Iya. Mantap. Gimana bos? Terus ini saya beli ini. Terus akhirnya. Akhirnya mau pakai yang ini. Yang ini. Ya, mantap. Terus kalau sama kayak ini nggak apa-apa ya contohnya nggak apa-apa kan saya langsung beli setengah on boleh sama saya terus kembaliannya oke mana kembaliannya ini karena ini bisa tapi yang ini khususnya buat campuran yang dari itu yang semua tembakau semua tembakau ini tembakau itu kan minimal beli berapaan? Saya terus itu tuh om tembakau ya. Nah yang ini minimal belinya setengah 50 gram. Oh gitu. Bisa ya. Tapi saya pengen yang ini. Iya. Ya mantap. Kansir lu. Ini kalau laki ini mendingan lu sini deh lu bisa pilih tembakau. Wow. Mantep baunya. Sialan. Gak salah pilih. Baunya aja loh. Nah, ini kan ini, legal, legalize. Ini lagi emang bener om, mesti sedia kopi nih om. Bisa sambil ngopi kita di sini. Iya, biar kerasa di sini kan. Kopinya kopi saset aja hitam tuh. Air panas sudah beres. Ya kan bos? Kedepannya mungkin. Kedepannya lah. Coba, cobain gak apa? Ini yang merasa Aceh. Kopi gayo. Ini kopi gayo lagi, Aceh gayo. Kenceng banget. Iya. Nah, di samping. Gak kuat dia. Sedap lah. Ini the best lah, ini lebih the best lagi. Asli keren. Ini kan ini buat campuran yang itu, jaringannya kerap. Ini. Jaringannya kerap. Campurnya sama ini. Dan harus. Mesti nyoba. Kalau laki mesti nyoba. Anjir tuh udah pernah nyoba tuh. Kok berat mesti nyoba ini. Gak mau. Keren ini. Udah sering nyoba kayak gituan. Gila gua sampe kesedap. Wah top banget, top banget. Gak salah pilih gua. Top. Ayo mas. Mantap ya. Mantap. Coba mas, itu tau mas. Mantap. Kita hitung ya. Ya. Tuh, nah, bisa ngirit berapa lama dengan harga satu bungkus di supermarket? Ya, iya. Sejati 58. Sejati 58. Di Cidodo depan Sekolah Cipulir ya. Seberang Sekolah Cipulir. Sudah bisa ngamanin dompet lu. Ini lo nggak cuap-cuap nanyanya, ya, tapi izin dong, main masih ada nih banyak banget. Harganya 43. 43.000 bisa awet seminggu lah ya, bisa boleh bukan main. Iya, 43.000 bisa seminggu. Lo beli Marlboro 35.000 sehari habis, ya kan? Oke guys, thank you ya. Jangan lupa mampir ke sini, ketemu Mas Dadan yang baik nih di sini nih. Surganya para perokok. Ternyata menurut informasi dari Mas Dadan, tembakau Lamsi ini tembakau paling keras dia dari tembakau-tembakau yang ada. Mari. Mau kita coba nih seberapa keras nih.
tak digayo aja udah bikin gue kesedak nih. Gimana kalau nyobain Lamsi nih? Katanya, kata Mas Dadan, tembakau paling keras nih di antara tembakau yang ada. Makanya paling mahal juga ya? Iya. Dari mana, Om? Dari Temanggung. Temanggung. Oh, wow. Berarti para perokok di Temanggung nih perokok berat semua nih kayaknya nih. Tembakaunya luar biasa nih dari Temanggung. Kita lihat seberapa keras Lamsi. Apakah Bapak Ongki tersedak saat menghisap pertama kali? Kita lihat hasilnya. Wah, ini tua-tua juga rokok berat nih, jangan salah nih. Dia ngincernya yang berat-berat nih. Berarti tembakau juaranya Temanggung nih ya. Iya. Temanggung tuh. Nah, ini ada racikannya nih. Nah, ini racikannya. Iya, ini racikan-racikannya nih. Tuh Lamsi itu, berapaan di Lamsinya nih? Ya, enggak terlalu. Ya, kan? Samsung Premium 30. Oh, iya, yang biasa dipakai di rokok Samsu. Iya. Keren nih, enak nih. Rokok. Pantesan Samsu keras ya. Jadi disarankan Lamsi dicampur ya, dimix ya. Saking kerasnya nih. Buset. Temanggung juara dah tembakaunya. Tuh koreknya. Itu yang ngegantung. Coba. Murni nih Lamsi. Mantap. Rokok berat dia gak kesedak loh.